Stadium MFF Ulaanbaatar, Mongolia untuk menyaksikan perlawanan pertama skuad bawah 23 tahun negara bertemu dengan Laos petang ini. Inilah barisan kita, inilah harapan kita, pemain muda kita yang akan menggalas cabaran pertama di Mongolia ini. Memulakan berhasil lagi sentuhan di tengah-tengah di sini, 1-2, setelah 1-2 kita cuba nak tukar arah dan sebagainya. Cari Bun Pacan akan mengambil sepakan ini. Oh, dia membiarkan, namun bola tinggi dibiarkan sahaja. Lagi sekali peluang kali ini, Lukman cantik hantaran ke depan, peluang untuk Malaysia. Percubaan yang cuba dilakukan oleh Azfar, hantaran yang kurang tepat pula. Tidak ada foul. Oh, bahaya di far post. Oh, bahaya, perlu berhati-hati. Yang berlaku dalam game kali ini. Peluang kali ini Muarif Ajmal untuk Malaysia. Dan peluang kali ini. Oh, sayang sekali. Oh, tamu terlebih dahulu offside. Sayang sekali offside. Patana yang mengalami kecederaan diberikan rawatan di luar. Ini peluang untuk Malaysia. Oh, kemana? Terus luar, lari daripada sasaran. Baik, kali ini hantaran 1-2. Ah, cantik peluang untuk melepaskan rembatan kali ini Malaysia, dan itu dia. Oh, tidak. Sayang. Azam Azmi lagi sekali, namun masih lagi dalam permainan. Peluang lagi sekali untuk Malaysia, cross dalam kawasan penalti. Kali ini bagaimana hantaran yang mengakibatkan keadaan kelam kabut di kawasan penalti pasukan Laos ketika ini. Namun belum berjaya Malaysia. Nick Akif Syahiran bersedia. Nick Akif terkena benteng untuk membolehkan sepakan sudut. Kedudukan kosong-kosong. Walaupun kita nampak sedikit penguasaan untuk pas kepada Umar Hakim berlatar sampai, namun dia berjaya mendapat kembali bola, dan itu dia perkara penalti. Ataupun di luar kawasan penalti sebenarnya. Diberikan tackle yang dilakukan. Oh, ada halangan di situ. Penuh harapan Randi Akif dapat lakukan. Ya, Akif Syahiran. Lepas ini Laos cuba menghampiri kawasan penalti ataupun cuba masuk ke dalam kawasan penalti Malaysia. Bahaya kali ini. Oh, perlu dikeluarkan. Dan tenang dengan baik. Umar, tolak Umar. Baik, belakang free. Baik daripada Choni. Oh, lepas Choni masuk ke dalam kawasan penalti. Bahaya untuk Malaysia. Rembatan, dan sekali lagi tinggi pula kali ini gerakan yang dilakukan oleh Choni Van Passek. Sekarang rembatan mungkin ruangnya agak kecil, ada ramai pemain lawan di depannya. Kembali kepada Malaysia. Quentin hantaran ke depan, cantik kali ini. Ya, itu dia. Satu goal passing hebat. Satu passing yang tepat daripada Quentin. Di mana kalau kita tengok pemain ini daripada Pulau Pinang sentiasa ambil bahagian dalam pergerakan attacking. So di sini nampak hasilnya. Nampak gayanya Coach Meloni membuat satu pertukaran yang tepat. Ya, Nur Azfar. Baik daripada Mahiri. Oh, dia melakukan satu rembatan. Lukman Hakim cantik kali ini hantaran 1-2. Percubaan yang lemah yang dilakukan oleh Syafiq. Fairy perlu lebih pantas di sini. Peluang untuk Hakimi. Oh, rembatan kaki kiri. Cantik kali ini Fairy cross, peluang. Oh, tandukan yang dilakukan oleh Sarawanan. Mencari Lukman peluang. Penjaga gol sudah keluar. Dan kali ini gol terbuka. Bagaimana
Siapa agaknya yang memiliki peluang ini untuk Saravanan? Oh, sayang terlepas. Walaupun Solasak Tilavon penjaga gol Laos sudah meninggalkan pintu gol, namun Quentin melepaskan rembatan tinggi pula. Oh, sayang sekali. Tak berjaya. Dan itu dia. Alhamdulillah. Wisir panjang, wisir penamat untuk membolehkan Malaysia mendapat 3 mata dalam perlawanan ini. Aksi yang putusannya untuk aksi di Stadium MFF ini, Malaysia 1, Laos 0, kemenangan untuk Malaysia dalam perlawanan yang pertama.